hadis ini pusatnya akhlak. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, kamu semua tidak dikatakan iman, beriman sempurna, sampai kamu senang untuk saudaramu apa yang kamu senangi untuk dirimu sendiri. Ya, ini pusat akhlak. Ya. Kalian semua tidak imannya belum sempurna, sampai kamu senang untuk saudaramu, sesama Islam, sesama agama. Ya, bahkan Al-Imam An-Nawawi tidak mengartikan hanya sesama agama. Ya, untuk saudaramu, sesama manusia. Ya. Bukan hanya sesama agama ya. Untuk saudaramu, sesama manusia. Apa yang kamu senangi untuk dirimu sendiri? Nah, ini. Kita senang apa untuk diri kita? Maka itu harus, kita itu harus senang juga untuk orang lain. Contoh. Engkau bi edeh senang aja emulia aki. Hah? Senang. Maka kita harus memuliakan orang lain. Kita senang dimuliakan. Maka memuliakan ini kita lakukan ke orang lain. Kalau tidak begitu, berarti iman kita belum sempurna. Nah, walaupun ring kafir dia, ya. Walaupun ke orang kafir juga begitu. Ya. Kita senang tidak masuk surga. Hah? Maka kita harus senang siapapun untuk masuk surga, termasuk ring kafir. Karena seneng ring kafir masuk surga, ring kafir gila ditarik untuk bisa masuk Islam. Begitu. Sebaliknya, monengkobi edah beci, lo seneng terhadap sesuatu, jangan kita lakukan sesuatu itu kepada orang lain. Wah, pusat akhlak. Ya. Kenapa? Karena yang paling dicintai orang itu rata-rata dirinya sendiri. Abang Dibi. Ya. Orang sayang dah Abang Dibi. Nah, maka di Kanjeng Nabi, ya, kita oleh Rasulullah diperintah untuk memperlakukan orang lain sama dengan dirimu sendiri. Sama dengan diri kita sendiri. Begitu loh. Ya. Seneng aja mun cak ngocak iki dengan hioring. Ya? Kim, seneng Kim. Cak ngocak iki dengan hioring. Seneng aja. Ya mun noreng cak ngocak iki dengan itu. Ya seneng aja. Mun kok beda matamu iya ke angka eh. Seneng aja. Nah ini mun ketamu ya ke angka tamu. Itu pusatnya akhlak ini. Ya, jadi perlakukan orang lain sama dengan diri sendiri. Apa yang kita senang untuk diri kita, kita perlakukan ke orang lain. Mungkin akhlak itu benar kejut. Ya. Mun lo seneng SLT, jok nyeltek om deh. Ya. Mun seneng regai, regai orang regai. Begitu. Harusnya buka ya. Ini kalam hikmah yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Padahal seorang orang itu rata-rata yo paling senang udah Abang Dibi. Ya. Udah Abang Dibi. Rosi oh, paling senang udah Abang Dibi. Abang Dibi sedi prihatin gitu. Baru orang nah, ini loh, ini pusatnya akhlak, ini pusatnya akhlak. Ya. Mon lo seneng rasa nih, ijo ngerasa nih orang. Ya, mon seneng poci, iya moci orang. Mon seneng rasa nih bagus, ngerasa nih bagus orang. Mon lo seneng fitnah, jek fitnah orang.
Wah, ini pusatnya akhlak ini. Masya Allah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Masya Allah, ya. Rawi ngeriwayatakan. Hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Rawi ngeriwayatakan hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari.